Salam jumpa para pecinta catur. Selamat datang kami ucapkan di Catur Talk Indonesia. Teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan siaran langsung kepada Anda. Permainan antara Novendra Priasmoro melawan Yosef Teolivius Taher yang berlangsung pada Pomnas ke-16 2019. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Partai ini berlangsung pada ronde 6, meja 9. Ini adalah catur cepat 15 menit. Okelah teman-teman, bagaimana partainya? Selamat menyaksikan ya. Di sini putih dipegang oleh Novendra Priasmoro dan hitam dipegang oleh Teolivius Taher. Dan pada permainan ini dimenangkan oleh Teolivius Taher sebagai pemegang hitam. Di sini Novendra Priasmoro menyerah karena ancaman skakmat di G2 sudah tidak bisa lagi dibendung oleh putih, dan juga kuda di sini sekaligus juga mengancam menteri. Bagaimana teman-teman? Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Salam Catur Talk Indonesia. Keep sharing and keep loving. Dukung terus ya percaturan kita Indonesia. Semoga percaturan Indonesia semakin jaya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.